Shalom saudara-saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Natal adalah peristiwa yang luar biasa yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan yang tak terkatakan kepada umat manusia, karena Allah telah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Terang Allah bersinar di tengah kegelapan. Itulah peristiwa Natal. Dan saat ini, dalam kesempatan ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan pantun untuk menyambut Natal. Kiranya pantun ini dapat menjadi berkat kepada saudara-saudara semua. Jalan-jalan ke pusat kota, lihat bangunan indah tertata. Rayakan Natal dengan sukacita, sebab Allah beserta kita. Tanjung Pinang, Kota Bestari, kota indah, sangat menarik. Mari bersorak dan menari di hari Natal yang terbaik. Pergi berlayar ke Kuala Tungkal, rasakan ombak menerjang kapal. Dengan sukacita rayakan Natal, sebab Tuhan lindungi total. Malaikat turun dari sorga, para gembala datang dari padang. Semua bersorak dan bersuka karena Juru Selamat telah datang. Bethlehem di tanah Yudea, kota Daud adalah sebutannya. Di sanalah lahir Tuhan kita, Juru Selamat bagi umat manusia. Orang Majus datang dari timur, membawa emas, kemenyan, dan mur. Mari kita bernyanyi dan bermazmur, rayakan Natal dengan ucapan syukur. Lancang kuning berlayar malam, pergi menuju Pulau Jawa. Kami hadir ucapkan salam, selamat Natal buat netizen semua. Terima kasih, kiranya pantun Natal ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.